روى الإمام الترمذي في سننه والإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي عبد الله الجدلي سألت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dan Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam kitab Musnadnya dari Sayyidina Abi Abdullah Al-Jadali. Beliau bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha tentang budi pekerti dan akhlak mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah menjawab, "Lam yakun fahishan wala mutafahishan." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata-kata kotor. Wala mutafahishan, baginda Rasulullah tidak pernah melakukan sesuatu yang keji. Wala sukhaban fil aswaq, baginda Rasulullah bukanlah orang yang suka berteriak, mengangkat suara kepada orang lain di dalam pasar. Wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ah, baginda Rasulullah tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yasfah, akan tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemaaf. Wa yasfah, berpaling dari keburukan orang lain. Wa yasfah, baginda Rasulullah tidak menyimpan keburukan kepada dendam kepada orang lain. Baginda Rasulullah wa yasfah, pengampun sallallahu alaihi wasallam.